Samsung Galaxy A05s telah resmi rilis di Indonesia pada 6 Oktober 2023. Ponsel ini merupakan varian yang lebih tinggi dari Samsung Galaxy A05 yang berada di harga 1 jutaan. Nah, harga Samsung Galaxy A05s sendiri sudah menyentuh rentang 2 jutaan. Namun kualitas keseluruhannya dibuat lebih baik. Samsung Galaxy A05s juga sekaligus menjadi penerus bagi Samsung Galaxy A04s yang rilis setahun sebelumnya. Biasanya, varian yang lebih baru membawakan peningkatan lebih baik dari generasi sebelumnya. Namun terkadang justru yang terjadi adalah kebalikannya. Oleh karena itu, saya pun membuat perbandingan Samsung Galaxy A04s dan Galaxy A05s untuk mengetahui mana di antara keduanya mana yang lebih bagus. Tertarik? Samsung Galaxy A04s menggunakan chipset Exynos 850 yang merupakan SoC besutan Samsung. SoC ini dinilai kurang mampu dalam tawarkan pengalaman gaming, lantaran tak ada performa core di dalamnya. Kedelapan inti prosesor pada Exynos 850 hanya berupa Cortex A55 pada frekuensi 2,0 GHz. Tak ada satupun yang merupakan inti performa yang ditandai dengan Cortex A7X. Exynos 850 ini memiliki fabrikasi 8 nanometer dengan kartu pengolah grafis atau GPU berupa Mali-G 52. Di sisi lain, Samsung Galaxy A05s dikemas dengan chipset dengan tenaga yang lebih mumpuni, yakni Snapdragon 680. Chipset berfabrikasi 6 nanometer tersebut mengusung 8 unit prosesor atau octa-core dengan isi 4 Cryo 265 Gold berbasis Cortex A7G berkecepatan 2,4 GHz dan 4 unit Cryo 265 Silver berbasis Cortex A53 dengan kecepatan 1,9 GHz. Adapun untuk mengolah grafis atau rendering, terdapat GPU Adreno 610 berfrekuensi 1110 MHz. Samsung Galaxy A04s diketahui memiliki skor AnTuTu V10 sebesar 160 ribuan poin. Sedangkan Samsung Galaxy A05s, rilis dengan chipset Snapdragon 680, memiliki tolak ukur AnTuTu Benchmark V10 yang lebih tinggi, yakni 300 ribuan poin. Di antara kedua smartphone ini, Samsung Galaxy A05s lebih layak menjadi sarana gaming. Samsung Galaxy A04s memiliki ukuran layar 6,5 inci. Ukuran layar ini sudah terbilang besar, tapi sayangnya masih berada di resolusi HD+. Layar tersebut dirancang dengan kerapatan piksel sebesar 270 ppi. Untuk merasakan tampilan yang lebih tajam dan luas, Anda bisa andalkan Samsung Galaxy A05s yang hadir dengan ukuran 6,7 inci. Resolusinya pun sudah lebih baik, yakni Full HD+. Selain punya ukuran dan resolusi lebih baik, layar Samsung Galaxy A05s juga punya kerapatan piksel yang unggul, yakni 393 ppi. Dua HP ini sama-sama dibekali panel PLS LCD yang kualitasnya setara dengan IPS LCD. Layar kedua HP ini juga mendukung refresh rate 90Hz untuk meningkatkan kemulusan gambar sebanyak 50% ketimbang 60Hz biasa. Layar HD+ pada Samsung Galaxy A04s memang tak sebagus Galaxy A05s dari segi ketajaman. Akan tetapi, layar HD+ juga memerlukan daya yang lebih sedikit sehingga dapat memperpanjang masa ketahanan baterai. Samsung Galaxy A04s semula tersedia di Indonesia pada varian RAM 4 per 64GB. Namun per Juli 2023, Samsung Galaxy A04s kembali rilis dengan memori yang lebih luas, yakni 4 per 128GB. Di sisi lain, Samsung Galaxy A05s rilis pada 6 Oktober 2023 dengan satu varian memori, yakni 6 per 128GB. Kedua HP ini memiliki slot memori eksternal terpisah yang mendukung penyimpanan microSD hingga kapasitas 1TB. Kedua ponsel ini memiliki RAM dengan jenis LPDDR4X dengan memori internal eMMC 5.1. Spesifikasi kamera Samsung Galaxy A04s dan Galaxy A05s hampir sama persis. Kedua HP ini memiliki triple kamera dengan cakupan lensa 50MP disertai autofocus, kamera 2MP makro dan kamera 2MP deep sensor. Bedanya,
Kamera utama pada smartphone Galaxy A04s hanya mendukung perekaman di resolusi 1080p 30fps. Berbeda dengan Samsung Galaxy A05s yang mampu merekam hingga frame rate 60fps di 1080p. Dalam arti lain, jika Anda menginginkan opsi smartphone untuk membuat konten video di TikTok atau IG Story, Samsung Galaxy A05s adalah opsi yang lebih tepat. Video 60fps tetap bisa dipertahankan kualitas videonya meski sudah melalui proses kompresi algoritma Instagram. Perbedaan berikutnya terletak pada kamera depan. Samsung Galaxy A04s hanya dibekali kamera selfie 5MP dan hanya mampu merekam di resolusi 720p di 30fps. Sementara Samsung Galaxy A05s memiliki resolusi kamera depan 13MP dan mendukung perekaman 1080p di 30fps. Baik Samsung Galaxy A04s maupun Galaxy A05s mengusung kapasitas baterai 5000 mAh. Keduanya sanggup bertahan hingga seharian penuh pada satu kali siklus pengisian daya. Meski sama-sama menggunakan port USB Type-C 2.0, keduanya memiliki daya fast charging yang berbeda. Untuk Galaxy A04s hadir dengan daya 15 watt, sementara untuk Samsung Galaxy A05s hadir dengan daya 25 watt. Hanya saja, charger kotak penjualan Galaxy A05s tak disertakan dalam kotak penjualan. Karena rilis lebih awal, Samsung Galaxy A04s pun dirilis dengan versi Android lebih lawas, yakni Android 12. Sedangkan Samsung Galaxy A05s lebih modern dengan pengemasan Android 13 saat dirilis. Kedua ponsel mendukung hingga 2 tahun jaminan update versi Android. Oleh karena itu, Anda bisa ekspektasikan Samsung Galaxy A04s untuk mencapai Android 14 di tahun 2024. Sementara itu, Samsung Galaxy A05s mendukung hingga versi Android 15 pada tahun 2025. Pada awal rilis di September 2022, Samsung Galaxy A04s dibanderol dengan harga 2,1 juta pada varian RAM 6/64GB. Sementara pada Juli 2023, varian 6 dengan storage 128GB rilis dengan harga lebih murah, yakni 1,999 juta. Adapun untuk Samsung Galaxy A05s dirilis pada 6 Oktober 2023 dengan retail 2,299 juta untuk satu-satunya varian 6/128GB. Sekedar saran, sebaiknya beli lewat situs Samsung untuk mendapatkan charger 25 watt. Dilihat dari segi manapun, Samsung Galaxy A05s merupakan opsi lebih baik. Performa chipsetnya lebih unggul, bisa merekam 60fps, dan sudah mendukung fast charging lebih ngebut pula. Ukuran layarnya pun lebih luas, disertai dengan resolusi yang lebih tajam. Berarti begitu, tak dipungkiri kalau harga retail Samsung Galaxy A04s memang sedikit lebih murah dari Galaxy A05s. Terlebih jika Anda memilih varian 128GB. Selisih kedua HP hanya sekitar 300 ribu. Jadi, mana yang menarik minat Anda? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rumus terbaik dari GadgetMe.